010 garis miring SK garis miring KU strip IKD KB garis miring DMI garis miring 1 Romawi garis miring 2018 tentang susunan pengurus Ikatan Pemuda Dumai Kabupaten Bengkalis Kota Dumai masa hikmat 2018-2023 menimbang 1. Bahwa keputusan rapat para Dewan Pendiri Ikatan Keluarga Dumai Kabupaten Bengkalis pada 23 Desember 2017 di Dumai. 2. Bahwa untuk memenuhi poin 1 di atas perlu ditetapkan susunan kepengurusan Ikatan Pemuda Dumai Kabupaten Bengkalis dalam satu surat keputusan. Mengingat 1 dan seterusnya memperhatikan hasil keputusan rapat koordinasi pengurus Ikatan Keluarga Dumai Kabupaten Bengkalis Kota Dumai tanggal 24 Januari 2018 memutuskan menetapkan pertama mengesahkan penyusunan dan penyempurnaan susunan kepengurusan Ikatan Pemuda Dumai Kabupaten Bengkalis. Kedua, menetapkan susunan kepengurusan Ikatan Pemuda Dumai Kabupaten Bengkalis sebagaimana selengkapnya sesuai daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan kelemahan di dalamnya maka sewaktu-waktu dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 24 Januari 2018 bersamaan dengan 7 Jumadil Awal 1439 Hijriah. Ikatan Keluarga Dumai Kabupaten Bengkalis Ketua Harian Dr. Engineer Muhammad Saminan STMT ditanda tangani. Lampiran susunan pengurus Ikatan Pemuda Dumai Kabupaten Bengkalis masa hikmat 2018-2023 bagi nama-nama yang disebutkan agar dapat naik ke atas podium. Ketua Sadek Murtakin, Wakil Ketua Muhammad Abdul Din Al Ansori, Sekretaris Ma'arif Pagi Esa, Wakil Sekretaris Despira Amelia, Bendahara Muhammad Alia Kurniawan, Seksi-seksi, Koordinator Imam Satria, Anggota 1 Sahrian, 2 Musdalifah Rasid, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Rio Andrealis, Anggota 1 Aizanu Ziana, 2 Muhammad Iwan Ardiansa, 3 Rizky Abdillah SH, Seksi Agama, Koordinator Yudi Nopiandi SE, Anggota 1 Beltian Herdinata, 2 Fatima, Seksi Seni dan Budaya, Koordinator Samsuri Ahmad, Anggota 1 Nopianti, 2 Dendi Kasih, 3 Nopi Wahyuni, Seksi Sosial Politik, Koordinator Muhammad Nurdin, Anggota Muhammad Faisal Firdaus, 2 Yuli Marisa, Seksi Pemuda dan Olahraga, Koordinator Rafif Al-Hakim, Anggota 1 Putri Al-Rizki, 2 Wan Ade Syahputra, 3 Riko, Seksi Pemberdayaan Perempuan, Koordinator Wan Zulika, Anggota 1 Supiawati, 2 Bina Oktaviani, 3 Julina Rosa, 4 Fatimah Tuzah Arah, Seksi Wirausaha, Koordinator Muhammad Fikri.
Indrajana. 3. Tengku Azmi Fajri. 4. Wahyudi. Seksi Komunikasi dan Informasi, Koordinator Faisal. Anggota 1. Zul Panda. 2. Didin Setiadi. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 24 Januari 2018 bersamaan dengan 7 Jumadil Awal 1439 Hijriah, Ikatan Keluarga Dumai Kabupaten Bengkalis. Ketua Harian Dr. Engineering Muhammad Syahminan SE/MT Dinanda Rahayu. Pelantikan kepada Bapak Wali Kota Dumai dimohon agar dapat melantik dan mengambil tempat. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari tahun 2018, berdasarkan surat keputusan Ketua Ikatan Keluarga Dumai Kabupaten Bengkalis nomor 010 garing SK garing KU garis mendatar IKDB IKD KB garing Dumai garing 1 Romawi garing 2018 24 Januari 2018, saya Wali Kota Dumai dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus harian Ikatan Pemuda Dumai Kabupaten Bengkalis untuk masa khidmat 2018-2023. Semoga saudara-saudara dapat meningkatkan kinerja dan peserta di tengah-tengah masyarakat sebagai pelopor dan pekerja pembangunan sosial, penuh dedikasi, tetap dan sentiasa kritis dalam menegakkan kebenaran serta bertanggung jawab terhadap masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Saya percaya bahwa saudara-saudara mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengabdian ini sebagai pengurus Ikatan Pemuda Dumai Kabupaten Bengkalis dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan melimpahkan rahmat-Nya dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Dumai 31 Januari 2018. Pemuda Dumai Haji Zulkifli AS. Penyerahan bendera pusaka. Selanjutnya, ucapan selamat Wali Kota Dumai kepada pengurus Ikatan Pemuda Dumai Kabupaten Bengkalis. Kemudian beserta rombongan dan kepada Bapak bersyukur